Hola, soy Aisha de Asian Boss. ¿Te imaginas casarte estando en bachillerato? En Indonesia se calcula que una de cada 7 chicas se casa antes de cumplir 18. Recientemente, el gobierno indonesio propuso aumentar la edad mínima para casarse de 16 años a 19 años. Pero la pregunta es, ¿qué opinan los indonesios sobre este cambio? ¿Y por qué hay tantos matrimonios infantiles en Indonesia en primer lugar? Nuestra reportera Audrey sale a las calles de Yakarta para averiguarlo. Kakak dengar ada hukum baru di Indonesia tentang usia minimum pernikahan anak dari umur 16 tahun dinaikkan jadi 19 tahun. Iya, pernah dengar. Pernah. Nah, reaksi kalian dengar tentang perubahan hukum tersebut bagaimana? Kalau saya sih reaksinya saya setuju karena menurut saya pernikahan dini seperti kayak untuk anak-anak yang masih umurnya mungkin sekitar 16 atau bahkan belum 20 itu menurut saya usia, sikap, dan juga fisiknya itu belum optimal untuk nikah. Ya kalau dibilang setuju sih enggak ya, karena kan setiap orang mempunyai hak untuk menikah gitu. Kalau mereka sudah siap dan orang tua dari kedua pihak ini sudah memperbolehkan, kenapa tidak gitu loh. Kenapa harus ada batasan umur? Apalagi dinaikkan dari 16 menjadi 19. Kalau menurut aku sih setuju dan mendukung banget ya, apalagi karena sebelumnya yang cowok kan udah umurnya batas umurnya 19. Dan biar kayak lebih mendukung kesetaraan gender aja sih. Bagus sih, jadi nggak terlalu muda orang nikah ya. Kan mulai dari 19 kan, kalau 19 lumayan lah cukup punya berpikir agak jauh, jadi agak rentan ya namanya kasus perceraian itu agak jauh. Terus Indonesia tuh sekarang kan memiliki angka pernikahan anak tertinggi ke-8 di dunia ya. Diperkirakan tuh 1 dari 7 anak perempuan Indonesia tuh menikah di bawah usia 18 tahun. Hal itu mengagetkan nggak buat Mas? Ya kalau untuk dibilang mengagetkan sih enggak ya. Karena ya buat saya pribadi sih biasa aja. Kaget banget sih sebenarnya dengernya. Kenapa? Kita masih SMA gitu loh, kayak masa udah mau mikir ke depan kayak gitu kan nggak masuk akal juga. Soalnya kan kalau masih anak sekolah kan mikirnya biasanya cita-cita dulu, mau jadi apa, S1, mau kuliah di mana, nggak langsung kayak masa nikah gitu kan. Kaget jadinya, saya juga baru dengar kayak gini. Apakah mengagetkan buat ibu? Enggak sih, karena udah tahu banyak sih di Indonesia orang nikah muda, anak SMA aja kadang kita lihat di jalan tuh udah gendong anak. Kenapa dari ibu sendiri hal itu nggak mengagetkan buat ibu? Saya sendiri kan nikahnya muda. Saya boleh tanya ya Bu, ibu menikahnya di umur berapa Bu? Saya nggak terlalu muda banget, maksudnya 19. Hal itu kalau buat saya sih, kalau misalkan denger sih nggak begitu mengejutkan. Soalnya saya mengetahui sendiri kalau Indonesia itu kan banyak kasus-kasus anak SMA udah hamil dan itu memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini. Sedihnya sih, sebetulnya sih saya merasa sedih karena ya saya nggak terkejut. Kenapa banyak sih kasus pernikahan anak di Indonesia? Kayak banyak mungkin orang tua sekarang yaudah biar gampang, yaudah nikahin aja anaknya biar jadi tanggung jawab orang lain. Malah sekolahin gitu kan, jadi yaudah nikahin aja kayak gitu. Apalagi di Indonesia tuh kurang banget sex education, jadi mungkin remaja kan maklum lah ya, mungkin kayak penasaran, jadi mungkin mereka kayak melakukan kayak sexual intercourse, terus jadi kayak hamil, dua nikah atau apa, dan keluarganya tahu terus disuruh dinikahin gitu. Pegampung itu dia tuh biasa itu disuruh orang tua untuk menikah, untuk banyak hal deh faktornya. Kalau untuk di kampung kebanyakan lah ya diperjodohin, kalau takutnya nanti anaknya nggak dapet suami lah apalah gitu. Jadi orang tua tuh kalau melihat anaknya baru umur 17, 18 atau tamat SMA, itu mereka udah buru-buru berpikir untuk menikahkan anaknya. Kalau di sini saya nggak tahu, kalau di sini di, maksudnya nih di kota, ibu kota, kebanyakan anak-anak menikah itu ya karena pergaulan bebas aja. Terus selama ini tuh peristiwa pernikahan anak itu di Indonesia diterima nggak sih Pak di sosial, di masyarakat gitu? Kalau kita lihat di daerah ya, daerah saya kira nggak ada masalah terus ya. Cuman memang di daerah perkotaan itu sih, yang pendidikannya sudah maju itu ditentang. Masih banyak banget sih pernikahan anak yang di bawah umur tuh masih diterima sama Indonesia dan masih banyak prakteknya. Dan itu sebenarnya tidak baik. Memang kalau kita lihat di daerah-daerah di luar Jakarta, itu tuh memang masih banyak sih anak-anak perempuan yang harusnya masih dalam usia sekolah tapi dia sudah dipaksa sama orang tuanya atau lingkungannya untuk menikah. Apalagi di beberapa daerah tuh
anak perempuan menikah umur 14 tahun tuh kayak udah biasa. 17 tahun malah dianggap sudah agak ketuaan gitu. Menurut aku sih kalau buat kalangan umur-umur sekitar gitu pasti ya di oppose gitulah, kayak pada enggak setuju. Tapi kalau yang mungkin kayak sorry tapi kayak yang udah agak tua mungkin mereka masih kayak setuju-setuju aja. Gak tahu kenapa juga, tapi kayak pasti banyak yang masih setuju. Kalau menurut kamu kira-kira kenapa yang orang tua lebih setuju dibandingkan yang generasi muda? Mungkin mereka tuh suka mikirnya kayak kan kayak kalau nikah kan udah halal gitu ya, daripada mereka gimana-gimana ya, lagi ya. Iya, mending dinikahin aja gitu. Mereka kayak kebanyakan sih, aku setahu aku ya, berpikirannya kayak gitu. Pernah gak kalian kenal atau ketemu sama orang-orang yang sekitar umur 16 tahun gitu, anak perempuan tapi udah menikah? Dan kayak perasaan kalian gimana ngeliatnya? Kalau aku ada kenalan, jujur itu aku taunya dari temen aku. Terus lihat di Instagram kan, terus kalau dia udah punya bayi atau gimana, terus nanti dia udah nikah. Kayak buang-buang masa mudanya, padahal kan dia bisa mungkin jadi apa, jadi dokter misalnya kan cita-citanya. Terus kebuang cuma buat kayak gitu. Saya sih kayaknya pernah ya ngeliat teman saya, dia lancar-lancar aja sampai sekarang sih. Maksudnya teman saya sama ya ada cowoknya itu sama-sama cari kerja, ngebiayain hidup anak, ya lancar-lancar aja sih mereka, berkecukupan. Menurut kalian kalau misalnya nih memang ada yang kasusnya berjalan dengan lancar, positif aja, itu termasuk kasus yang pengecualian nggak? Atau ya wajar-wajar aja kalau itu berjalan lancar? Ya jarang aja ada yang lancar kan, biasanya itu kayak ada yang lari dari tanggung jawab, ada yang diaborsi anaknya, ada yang dikasih orang, dibuang anaknya, banyak lah. Tapi kalau yang lancar sampai sejauh ini yang saya tahu jarang banget, makanya unik lah pokoknya. Saya sudah sering keliling lah, maksudnya berbagai tempat jalan dengan teman-teman kantor saya tuh agak jarang saya yang adem-adem. Ya, pernikahan dini yang jalan adem mungkin perempuannya muda, laki-lakinya nggak sama mudanya, itu baru adem. Tapi kalau sama-sama mudanya agak jarang juga sih, agak jarang ya, kebanyakan tengkar. Apakah ada dampak yang diberikan dengan perubahan peraturan dari pemerintah mengenai usia minimum pernikahan anak? Ada sih, dengan dirubahnya peraturan itu seharusnya sih ada ya, nggak ada lagi anak-anak di bawah umur yang udah pada menikah. Cuma kan itu balik lagi ke masyarakatnya. Balik lagi ke masyarakat dong. Kayaknya masyarakat sekarang tuh udah ada peraturan tapi tetap aja mereka pasti ngelanggar. Jadi balik lagi ke budaya masyarakat itu sendiri. Oh enggak. Kenapa? Pasti banyak yang melanggar lah ya bisa dibilang. Tapi kan balik lagi budaya kita itu masih kental lah istilahnya. Jadi istilahnya hukum adat kita tuh masih lebih tinggi dari hukum pemerintah gitu? Iya benar mas, masih lebih tinggi hukum adat kita dibanding hukum pemerintah. Pesan apa yang kakak mungkin mau sampaikan kepada orang-orang yang gak setuju dengan perubahan hukum tersebut? Kalau misalkan tidak setuju, diberikan solusi yang lebih baik lagi, apa solusinya yang bisa diberikan kepada anak-anak yang harus terpaksa menikah dini? Untuk orang-orang yang gak setuju, coba kalian lebih perdalam lagi pendapat kalian, coba kalian pikirkan. Misalnya kalian sendiri nikah dini dan kalian belum siap. Yang saya rasa Indonesia itu harus lakukan tuh ya revolusi mental itu, mengajarkan anak-anak SMA supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dan juga saya harap sih warga negara Indonesia juga bisa lebih dewasa sehingga tidak melakukan hal-hal seperti itu pas masih SMA. Jadi mereka tahulah umurnya segini baru mereka bisa melakukan hal itu. Jadi berkuranglah kasus pernikahan dini di Indonesia. Esperamos que les hayan parecido interesantes las respuestas. ¿Cuán común es el matrimonio infantil en tu país? ¿Y creen que sería suficiente aumentar la edad de matrimonio para evitarlo? Díganos en los comentarios de abajo y suscríbanse a nuestro canal para más información y vídeos sobre las últimas tendencias culturales de Asia. Nos vemos pronto y mantente curioso.